Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa, jumlah anak yang terdeteksi stunting di Kabupaten Madiun mencapai ribuan. Kendati demikian, Pemkab mengklaim jumlahnya mengalami tren penurunan. Ribuan anak di Kabupaten Madiun masih menderita stunting. Per bulan ini, tingkat prevalensinya di angka 6,9% atau sekitar 2.350 anak dan balita. Dari total 33.619 anak yang ditimbang. Kendati demikian, Pemkab mengklaim jumlah tersebut tidak sebanyak bulan sebelumnya, yakni prevalensinya 7,3% atau sekitar 3.500 balita dan anak yang mengalami stunting. Turunnya tren penderita stunting terungkap dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan PJ Bupati Madiun Tontro Palawanto di Desa Joho, Dagangan pada Selasa pagi. Jadi, sebetulnya setiap bulan itu kan sudah mengalami penurunan. Jadi saya monitoring dan rangka memastikan bagaimana sejauh mana komitmen dari setiap desa dalam rangka untuk semangat tetap menjalankan intervensi penurunan angka stunting. Ya sebetulnya ini kan sebuah kesadaran bersama ya. Jadi sebetulnya kan kesadaran bersama masyarakat dalam rangka untuk memberikan diperhatikan kepada anak-anak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan asupan. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang ada masyarakat yang sudah pendidikan bagus, tingkat ekonominya juga bagus, tapi lalai terkait dengan perhatian asupan untuk anak-anaknya. Guna menekan stunting, Pemkab menggencarkan pelaksanaan bulan timbang setiap bulannya. Selain itu, Pemkab juga jemput bola ke rumah balita atau anak yang belum ditimbang dalam kegiatan tersebut. Untuk stunting kita memang kemarin dari angka 7,3, tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada penurunan. Jadi angka stunting kita kalau kemarin 7,3 ada 3.500 dan sekarang sudah di 6,9%. Jadi untuk stunting di Kabupaten Madiun ini ada di 2.350. Tahun ini memang untuk angka stunting kita harapannya nanti turun lagi. Jadi nanti mungkin di akhir tahun kita bisa di 6,5. Tapi kita tidak istilahnya berusaha berupaya terkait dengan penanganan stunting. Nanti kita maksakan kita untuk kegiatan-kegiatan di lapangan. Nanti kita gerakkan semuanya. Harapan nanti bisa turun di angka 6,5 di bawahnya lagi. Pemkab Madiun pasang target prevalensi stunting turun hingga di bawah 6,5% dari jumlah sasaran 35.290 balita dan anak yang ditimbang.